Dan mantap Lur, bisa ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dulur bareng saya. Di sini saya ada di rumahnya Mas Sahab dari wilayah Gurah, Kediri, Jawa Timur. Ada di samping saya dulur ownernya. Dan di sini Mas Sahab memiliki sebuah lemari ajaib ya ini, bisa dibilang seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah dengar di film kartun itu kan kantong ajaib ya, tetapi di sini berbeda. Di sini adanya lemari ajaib. Sekilas tampak seperti lemari biasa, tetapi ketika kita melihat lebih dalam, ini bukan hanya sekedar lemari biasa, dulur. Karena apa? Karena ini aneh, lur. Lemari kok enek cop-copane. Nah, iki. Cop-copan apa iki? Kira-kira apa, Mas? Kabel. Kabel. Oke, dulur, kita akan bongkar seperti apa isinya. Isine gombalan apa-apa kita akan nyatakan bersama-sama. Oke, Mas, monggo dibuka, Mas. Seperti apa dalamannya? Lemari ini dibongkar dulu. Nah, badala. Ternyata seperti ini, dulur. Wow, keren dan unik sekali tentunya. Baru pertama kali ini dulur saya menemukan lemari ajaib dari wilayah Kediri. Desanya mana ini, Mas? Desa Wonojoyo. Desa Wonojoyo ya, Mas, Kecamatan Gurah. Ada sebuah son yang didesain dan dirangkai sedemikian rupa di dalam sebuah kotak yang menyerupai lemari. Lek lemarimu lor dibuka isine gombalan, lek neng kene iki dibuka isine son. Wapik sekali lor. Ini ada tiga jenis box yang ada di dalam, juga ada power yang sudah tertanam di dalamnya. Nah, ini powernya. Powernya juga bagus, ini dari bahan akrilik. Untuk spesifikasinya pakai trafo 5 ampere donat CT45, drivernya SOCL 506. Finalnya pakai Toshiba 4 set. Kok tahu, Mas? Ya tahulah ya, saya sudah tanya lur dari pertama. Dibuka gimana teman-teman? Oh, bisa dibuka juga. Oke, wes nanti dibuka, Mas, sebelum cek sound. Ini mau review dulu. Ini satu kotak, Mas, ya. Iya, satu kotak. Satu kotak isinya seperti ini, lur. Ini dimensinya berapa kali berapa, Mas? Ada 1 meter lebih apa enggak ini ya? Enggak ada kayaknya. Enggak ada ya? 80 cm. 80 sentian. Iya. Eh, mantap jaran lur. Bisa ditiru ini lur. Terus yang ini ada 12 in. Ini pakai speaker apa ini, Mas? Pakai black speeder. Black speeder. Ini boxnya tipenya nganu, Mas, ya? Planar single. Untuk sampingnya lagi, nah ini udah familiar ini lur. Ini pakai CBS ini. Speakernya juga sama, Mas, ya? Sama. 12 in black speeder. Terus yang ini ada 10 in, ini pakai apa, Mas? ACR. ACR apa ini? Full ring. Full ring. Ini untuk mid ya, Mas? Iya. Untuk mid 10 in ya. Terus yang ini, Mas? RCF. Pakai RCF. Nah, ini apa ini, Mas? Ini kabel apa variasi ini, Mas? Variasi lampu. Oh, ini lampu. Iya. Wah, mantap, Lur. Ada lampunya juga. Terus ini apanya ini, Mas? Eh? Apa buat ini? Kunci magnet. Oh, kunci magnet ya. Beh, jangan keren, Lur. Ada dua speaker 12 in dan satu buah 10 in. Ini bagus sekali, Lur. Desainnya seperti ini. Ini juga ada soketnya, soket AC. Ini ada bannya, Mas, ya. Ada rodanya, Lur. Nah, ini ada rodanya, jadi bisa digeret. Coba, Mas, diunyer jajal, Mas. 30, 360 derajat. Nah, terus, Mas, sampai malah perik mati perene. Wih, jangan mantap, Lur. Bisa ditiru kalau kayak gini. Speknya mau mening. Ini bahan-bahannya dari nganu, Mas, ya. Apa itu, Mas? Dari papan. Triplek ini. Oh, dari triplek ya. Iya. Terus ini dilapisi pakai kan, Mas, ya. Koyok koyok Olimpik itu tuh, Mas. Iya. Apik sekali, Lur.
Oke, kita mau lihat powernya dulu lur sebelum cek sound ya. Nah, ini lur, dalemannya seperti ini. Koyok seloroan. Wis ngene ya, Mas. Ini power. Ini 50-an Mas ya. 506. 506 ya. Ini juga sama lur. Terus ini ada tune control ya Mas. Iya. Terus yang bawah itu apa Mas? Yang bawah tune control. Eho, Eho ya. Terus ada MP3. Apik mending Mas. Terus Mas dilebokne malih. Lengkap dengan seloroan. So simple. Oke, selanjutnya kita cek sound dulu. Cukup tinggi lor, DBC-nya tembus 122,2 dan DBA-nya 104,8.
ora umum lur. Padahal ki ada isua lho lur, lemari kaya ngene iki. Iso buanter iki. Ayo teman-teman yang siap meniru seperti ini monggo. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih, itu saja reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.